coba jangan lupa sholat Jumat ya ganteng. Kebiasaan datangnya pas khutbah terus. Ini udah aku siapin sajadahnya. Nih. Biar kamu gak ketinggalan lagi. Nih, kamu jangan lupa pakai parfum ya. Siap-siap dulu deh sekarang mandi. Nih, kamu mau rasa favorit aku? Rasa favorit aku, cintaku padamu. Enggak bercanda, rasa favorit aku ini rasa bakarat. Nanti kamu cobain aja deh ya. Oke, sekarang cepetan siap-siap dulu, oke? Biar makin ganteng saat timat. Mau bikin TikTok. Kak boleh pinjem bibirnya? Buat apa pinjem bibir? Kamu kan punya bibir sendiri. Ngapain pinjem sama aku? Nggak digade. Cuma punya satu. Enggak sih, dua. Sepaket maksudnya, atas bawah. Nggak boleh ah pinjem-pinjem bibir orang. Pakai bibir sendiri. Buat apa? Astagfirullahaladzim. Udah lah. Udah mending nikah. Biar nggak repot mau minjem bibir siapa gitu. Nggak usah minjem bibir orang. Nggak baik. Yo istighfar berjamaah yo. Astagfirullahaladzim. Sumpah. Nggak paham lagi. Kayak bibir aja tuh harus minjem gitu. Eh, kamu bibir satu aja udah banyak dosanya. Ini lagi pengen nambah bibir. Makin betah gibah. Kalau dia suka ku bilang, jangan pura-pura bahagia. Berhenti kasihan, sakti mau terpaksa. Sudah lebih baik kau hilang, biar sakit yang ulang-ulang. Karena makin kau cinta, makin satu. Kamu apaan sih? Buang-buang kertas lagi. Mubazir tau kak? Sorry Ra. Abah pernah mengajakku ke tempat kerjanya. Hah? Emang kapan Abah ngajak Kanusa ke tempat kerjanya? Ih, udah jangan dibaca. Saat ini aku memang sedang tidak dekat dengan siapapun. Tidak ada notifikasi favorit dan kabar yang aku tunggu. Aku pun sedang tidak mencintai siapapun. Aku hanya sedang memberikan waktu untuk hatiku agar lebih leluasa. Thank you.
Take care of you, girl.